Lihat apa yang ada kat sini. My brat. Okey. Nampak tak ini logo tengkorak? M249 SAW saw. Sepatutnya ini boleh dipanggilkan bipod dia. Ada satu bag ni, ada semi mata semua. Alright, jom kita keluarkan. Mac memang sama lah dengan version yang kedua ke, satu, tiga, satu, dua, tiga. Sama lah. Okay, lepas tu, ha. Beza yang saya boleh nampak sekarang, dia punya bat. Dia punya bat dah. Sudah macam ala-ala jenis Libui punya. Oh, okay. Wow. Okay, sekarang dia dah ada line sikit. Dia dah macam ni. Memang ala-ala Li Hui lah. Kalau anda tengok balik, Li Hui kita punya M249. Memang dia size kecil sikit. Tapi dia memang macam ni lah. Dia punya ni bipod boleh masuk kat dalam ni. Ya, memang lah. Sebijik macam tu. Cuma ni size dia besar dan dia dilengkapi dengan ini. Pemegang ataupun ni. Panggil apa? Handle carrier ni yang ni besi ni. Memang solid, dia memang daripada nylon. Okay, jom kita tukar angle, kita lihat angle seterusnya. Okay, so ini apa yang ada selepas kita buka box dia. So memang tak lain tak bukan, ada benda yang penting ni. Cermin mata keselamatan, kena sentiasa memakainya semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Lepas tu ada bateri 7.4 watt dengan charger. Ada ni sling. Ada ni muzzle. Ni consider muzzle lah letak sini. Dan ada yang ni. Ini kalau barang real ada guna. Yang ni cuma hiasan letak di sini. Ada bipod. Ada gel ball sikit. Dia punya ni magazine dia. Dari sini. Nanti selitkan kat bawah sini. Dan ada ni bat dia. Ha, bat dia masuk bateri ni kena buka dua skru ni. Nanti kita buka, kita masukkan. Dan ini Daiko kita pada hari ni. Ha. Semua ni daripada nylon ya. Ha, dia ada string point kat ni. Lepas tu ni kat belakang ni. Ini daripada besi. Prat tau. Ha, you boleh angkat macam ni. Alright. Nanti kita akan try pasang. Dan selepas tu kita timbang dan kita ukur. Thank you.
Okay, Mr. Ace. Mr. Ace dah ready. Disebabkan tak ada semi, kita try tembak satu-satu dengan jari lah kita kontrol. 167, 156, 159, 155, 153, 162, 141, 159. Average dalam 160 lah. Kita tengok auto pula. Alright, so 11 biji. Average dapat dalam 155. Okay. Lemah je. Kena tukar spring lah ni.